Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidini ilma, Rabbi zidini ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahirun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita galonya sehat, mudah-mudahan makin hari makin sehat, makin berkah, makin banyak rezeki, makin paham Al-Qur'an, makin taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita galonya selalu dilindungi dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita bahas ini selalu kita bahas menjadi rahmat, hidayah, petunjuk buat kita dan keluarga kita kalinya. Kita kenai surat 6 Al-An'am ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 69. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun wa dharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'a wa in ta'dil kullu 'ad wa in ta'dil kullu 'adnin la yu'khad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa adab min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Ayat 69-70 surat 6 Al-An'am. Orang-orang yang bertakwa tidak akan bertanggung jawab sedikit pun atas dosa orang-orang yang berdosa. Jadi masalah dosa sebenarnya tanggung jawab masing-masing. Allah lanjut tahu sini, nusapo nu bertakwa, artinya nu jemo iman amal soleh di hadapan Allah itu, kate tanggung jawab dia atas dosa-dosa jemo berdosa. Masing-masing sebenarnya kita ini. Jangankan jemo lain, nek keluarga kita dewe, ndung anak, bapak ngagi anak, sebenarnya masing-masing. Amal baik masing-masing, amal dosa masing-masing sebenarnya. Cuman apa? Tetapi kewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Kewajiban kita, tanggung jawab kita selalu mengingatkan. Lalu bapak mengingatkan anak-anak untuk selalu takwa, selalu iman, selalu semayang, selalu ngaji, selalu ibadah kepada Allah. Itu kewajiban kita. Mengingatkan. Jangankan keluarga, jangankan jemaah lain, keluarga masing-masing itu harus diingatkan. Jangankan keluarga, jemaah lain pun harus diingatkan kewajiban. Jadi kita nih dusun ini, kita kuan hukumo, kita harus saling mengingatkan. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nedong ngingatkan ini dosonyo itu. Ngapo kamu nedong ingatkan? Bukan nanggung dosa sebenarnya. Ngapo kamu nedang ingatkan? Adapun dio nena atau gala itu urusan masing-masing. Ini Al-Qur'an. Kamu kewajiban kamu untuk mengingatkan supaya kita sama-sama nyadi jemo bertakwa. Misalnya nih bapak ngo, nedang ingatkan anak o. Dosonyo itu ngapo nedang ingatkan anak? Bukan anak berdoso, terus dia langsung otomatis. Kalau dia udah diingatkan siang malam, petang pagi diingatkan,
Kebetulan bapak mau ustad ustad lo itu nih ustad kecil itu. Nah dia nih do tanggung jawab lagi kalau anak-anak oh, ternyata apa nih do nurut itu masalah lain. Cuman terus mengingatkan banyak di Quran ini anak Nabi Nuh nih do selamat, anak Nabi nih do selamat, bukan Nabi Nuh nih do mengingatkan. Ingat no terus yang malam uji Nabi Nuh ku mengingatkan anakku, keluargaku, kaum pendudukku. Ya Allah, siang malam aku ingatkan, cuman banyak none donor. Itu bukan tanggung jawab kamu lagi, ya Allah. Tanggung jawabmu mengingatkan, nyuk tahu, ngasih tahu. Lalu di ayat 70-nya nih, tinggalkan orang yang menjadikan agama sebagai main-main, sendakura. Allah nyuruh tinggalkan, tinggalkan bayan, nomor nganggap agama ini main-main. Maksudnya nedo serius dalam beragama ini. Nedo serius dan nanggap main-main. Dia serius so mungkin agu dunia. Cuma agu agamu masalah ngaji, semayang, apa namanya, ibadat, berbuat baik, nolong, dan sebagainya. Dia anggap main-main. Urusan kecil, kejadian. Urusan sepele. Nah ini ya. No. Jangan kamu ojo dampingi gong ini. Dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia ternyata. Ternyata jemong nanggap main agama ini, bahkan Al-Quran ini dianggap main-main, dia istilahlah banyak masukan, lah terpengaruh dengan dunia. Dunia ini, apa namanya, pandai menipu bahasa kita. Lah tertipu lah dunia, aku dunia, lah sibuk ego dunia, akhirnya untuk agama sekedar main-main. Sampai Allah katakan sekedar main-main baik dia agama. Sekedar baik, jangan hedonian baik. Nah itu bahasa. Dia tertipu oleh kehidupan dunia, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka. Allah, kalau masalah neraka ini, Allah itu dia nama terus terang. Karena bukan main-main. Bukan main-main. Kita mati pasti. Nuh jemu tertipu dengan kehidupan dunia tadi, uji Allah. Katakan, sampaikan Al-Quran. Ingatkan Al-Quran. Ingatkan pakai Al-Quran. Mudah-mudahan dia tidak terjerumus dalam masuk neraka. Kalau kita tertipu oleh kehidupan dunia terus, dunia terus nunipu kita, kita sibuk sehingga lalai kita dalam agama, itu menjerumuskan kita ke dalam neraka ujung-ujung. Allah nyelanjut tahu ini. Sapa baik. Nah jadi kita sebagai keluarga, sebagai apa keluarga besar lintang patawang, terutama ini saling mengingatkan. Sapa lagi mengingatkan kita. Supaya apa? Kita tadi sama-sama bertakwa di hadapan Allah. Bertakwa itu uji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwa itu ya sesuai kemampuan kamu. Kamu baca ikro, ngajilah ikro ketakwaanmu. Kamu baca-baca Quran, baca Al-Quran itu sesuai bukti ketakwaanmu. Kamu ada harta padi, gunakan harta padi itu untuk ketakwaan kamu. Kamu berjualan, gunakan jualan itu untuk ketakwaan kamu. Sesuai kemampuan kamu. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan kamu. Karena perbuatannya sendiri dia masuk neraka tadi. Dengan kepon tertipu oleh dunia. Tidak ada baginya pelindung nanti dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah. Kati nanti nubaca nolong. Mumpung kita masih di dunia ini, masih ada nunggala nolong. Mengingatkan kita kan nolong kita. Dia sudah tidak dibayi. Ngingatkan. Hayu, hayu, hayu. Ini. Ngingatkan baik. Nah itu namanya masih ada nolong kita. Nolong keluarga kita. Masih ada ngajari anak-anak kita. Ading-ading kita, namanya nolong kita, bukan nolong kita di dunia baik, nolong kita sampai akhirat itu. Cuma namanya sampai di akhirat kelo, sampai minta tolong kati uji Allah, tidak ada pelindung, kati pulau pertolongan selain Allah. Allah yang nak nolong jemu malah di akhirat masing-masing. Dan jika dia hendak menebus dosanya dengan segala macam tebusan, tidak akan diterima tebusan pada dia. Ini ayat. Berulang-ulang. Jemu nak nebus nanti, nebus dosa di akhirat itu, nedo diterima. Bahkan di ayat lain, kamu ada emas, emas itu kan mati nyube lah banyak seno.
mas penuh bumi ini, tambah lagi mak bumi ini lagi, nak nebus dosa nak tahu, nak do diterima. Saking itu apa namanya nakati terimo-terimoan, tebus-tebusan. Mengkitos ini mampus, mampus itu sapi aca ditebus kan, dusun mampus dia aca ditebus. Men di situ nak tahu lagi ditebus-tebus. Oh ya aku dosa banyak ni, aku ada mas cak setas nebus dosa tahu. Jangankan setas tadi, sepenuh bumi ini, no kita galau emas, nak ditebuskan dosa kita, nak tahu jawab. Nah, dengan segala macam tebusan pun tidak diterima. Mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, sebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minum dari air yang mendidih, azab yang pedih, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Kekafiran mereka dulu, di dunia maksudku. Jadi itulah, mereka dapat apa siksa minomo air mendidih dan tu dia dan azab pula disebabkan kafir dulu di dunia. Ini cerita akhirat tu. Katik tebusan sama sekali. Umpun kita di dunia ini, kita ini kalau dalam semua Az-Zariyat ayat surah 5155 itu wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Ingatkan, 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 sesungguhnya peringatan itu ada baik manfaat buat orang-orang yang beriman. Buat jemu beriman pasti ada manfaat. Kita kan jemu beriman galo. Buktinya percaya Allah Tuhan kita. Buktinya dia namanya kita ngaku Islam. Beriman berarti kita. Nah jadi kita tinggal saling mengingatkan dulu. Kalau di apa namanya al-ala. Wadzakir inna fa'ati dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan pedio bae nu sampaikan Al-Qur'an ini ayat pedio ayat mano bae baca apa namanya mempengaruhi kita, baca merubah hidup kita, baca merubah keluarga besar kita, terutama anak-anak kita, keluarga karib kerabat kita semuanya. Mohon maaf itu jadi aku, mohon ampun kepada Allah. Terima kasih ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.